Alhamdulillah Alhamdulillahi hamdan kathiran tayiban mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa yardah Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sara' ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Marilah kita membuka majlis kita pada malam hari ini Dengan menyegarkan arti syukur Dan puja-puji kita kepada Allah Ala Atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita Di antara nikmat Allah Yang sedang kita rasakan Yang sedang kita nikmati Adalah kesempatan beribadah Kesempatan untuk sujud kesempatan untuk bersimpuh dalam rangka menuntut ilmu agama mengerjakan sebuah amalan yang diwajibkan melalui lisan Rasulullah SAW alaihi wasallam saat beliau bersabda talabul ilmi faridatun ala kulli muslim menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun wanita maka tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan saat kita diberikan kekuatan untuk mengerjakan kewajiban kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah daungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang salah satu ibadah yang terbaik di dalam Islam. Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud pernah mengatakan innakum taf'aluna afdhalal ibadah sesungguhnya kalian sedang mengamalkan sebaik-baik ibadah apa yang dimaksud at tawadu ketawaduan kita akan berbicara tentang sebuah akhlak yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang mulia Al-Imam ash Ta'ala mengatakan At-tawadu'u min akhlakil kiram Ketawaduan adalah akhlak yang dimiliki oleh orang-orang yang mulia Hanya orang-orang yang mulia memiliki akhlak ini hadirin Kita akan berbicara Tentang sebuah amalan yang akan menarik simpati manusia, yang akan membuat manusia mencintai diri kita. Al Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu taala mengatakan, at-tawadu'u at-tawadu'u yujibul mahabbah. Ketawaduan akan mengundang kecintaan manusia kepada diri kita. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian. Kalau punya teman atau punya sahabat ingin punya teman yang rendah hati atau yang sombong, ah, antum kalau punya teman atau boleh milih teman, pengen nyari teman yang sombong, yang belagu, suka pamer, atau orang-orang yang rendah hati yang tidak ingin menonjolkan kemampuannya, ah, pilih yang mana? Atau nggak ingin punya teman sama sekali? Oh bingung sih, ini kan nggak pakai dalil tinggal nyeletuk aja jadi atau pilih yang mana rendah hati yang tuh. makanya itu yang dikatakan Imam Syafi'i bahkan orang sombong pun nggak mau temennya sombong ya enggak nggak mau dia sombong nih nggak mau temennya juga sombong karena kalau sama-sama sombong repot nanti berantem sendiri mereka harus ada orang yang membanggakan dirinya menurut mereka jadi orang sombong sekalipun nggak suka kalau temannya sombong tidak senang kalau manusia yang lain sombong. Cukuplah kesombongan tercela ketika orang sombong nggak suka dengan teman yang sombong. Makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketawaduan akan menarik simpati manusia, akan membuat kita diterima oleh manusia setelah kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita akan berbicara tentang sebuah akhlak yang membuat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Wa ma ahadun lillahi illa Tidaklah seseorang bertawadu karena Allah bukan untuk menaikkan gengsinya, namun karena Allah kecuali Allah akan angkat dia Angkat kedudukannya dan angkat derajatnya di sisinya. Semakin orang tawadu, semakin orang merasa rendah hati, maka kedudukannya semakin tinggi dan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ibadah yang akan menemani kita pada kesempatan malam hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mendengar Mukaddimah beberapa saat yang lalu, timbul pertanyaan di benak kita: apa yang dimaksud dengan tawadu? Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mendengar kata tawadu, yang terbesit di benak kita itu apa? Hah? Apa yang terbesit di benak kita? Belum pernah dengar kata ini sebelumnya? Sering, apa yang kita ingat kalau kata ini menyapa telinga kita? Hah? Apa rendah hati, apa rendah diri, atau terjadi khilaf di antara jamaah sekalian? Kayak ulama aja jadi khilaf. Orang Indonesia menangkap dengan makna rendah hati. Namun, apakah makna ini juga yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya? Mari kita simak bersama tawadu' secara bahasa: bermakna, tazallul, dan tahasyuk, kerendahan, kehinaan ketundukan. Makanya orang, orang Arab mengatakan tawadu atil ardu. Tanah itu tawadu. Tanah itu apa? Tawadu. Apa yang dimaksud tanah itu tawadu? Maknanya adalah permukaan tanah itu lebih rendah daripada permukaan tanah di sekelilingnya. Jadi bukan bukan artinya tanah itu rendah hati, bukan secara bahasa tawadu itu artinya kerendahan makanya orang Arab mengatakan tanah itu tawadu kalau antum mendengar tanah tawadu artinya apa tanah itu lebih rendah dibanding permukaan tanah yang ada di sekelilingnya itu tawadu secara bahasa adapun tawadu secara istilah maka yang paling tepat menjelaskannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan tentang sifat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjabarkan makna dari ibadah yang satu ini dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim Nabi mengatakan la yadkhulul fi qalbihi min kibrin tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya memiliki sifat sombong walaupun sebesar zarah apa arti dzarrah apa arti zarah bukan debu zarah adalah kata dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan partikel terkecil di dunia. Kalau dulu waktu saya SD katanya nih atom. Sekarang sudah berubah apa tidak? Sudah berubah. Tapi nggak perlu kita bahas. Bukan masalah atom kajian kita malam hari ini. Kita kembali ke tawa tuh. Jadi maksudnya tidak akan masuk surga orang yang memiliki kesombongan Walaupun presentasenya 0,0000001% Tidak masuk surga Lalu sahabat bertanya Dengan perasaan was-was Ya Rasulullah, wahai Rasulullah Ayuhibbu ahaduna yakuna thawbahu thawbahu has, hasanan wa na'luhu hasanatan wahai Rasulullah bagaimana menurut engkau apabila salah seorang di antara kami suka memakai pakaian yang bagus dan suka memakai alas kaki yang bagus sepatunya bagus atau sendalnya bagus apakah itu termasuk kesombongan apa kata Rasulullah innallaha jamil yuhibbul jamal Allah itu zat yang maha indah dan menyukai segala bentuk keindahan dengan catatan tidak keluar dari syariat lalu Nabi menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesombongan beliau menuturkan sallallahu alaihi wasallam al kibru batarul haqqi wa gomtun nas kesombongan adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia Kesombongan adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ustadz, sebelum dilanjutkan, kok kayaknya nggak nyambung ya? Pembahasan kita tentang apa? Tawa tuh. Hadis tadi tentang apa? Tentang sombong. Nyambung apa tidak? Ha? Sesuai apa tidak? Loh, katanya bahas masalah tawadu, kenapa hadisnya tentang sombong? Nyambung? Bangdul, nyambung Bangdul? Kenapa nyambungnya? Iya, karena sombong adalah lawan dari tawadu. Nyambung dengan kaedah usul fikih mafum mukhalafah dalilul khitab. Pemahaman terbalik, kalau sombong adalah sikap menolak kebenaran, maka lawan dari sombong apa? Tawadu' maka tawadu' adalah sikap menerima kebenaran. Kalau sombong adalah sikap meremehkan manusia, maka tawadu' lawan dari sombong. Pemahaman terbaliknya, sikap tawadu' adalah sikap menghargai manusia. Inilah definisi terbaik tentang tawadu karena langsung disabdakan dan dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara terbalik karena kecerdasan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sabda di atas, marilah kita selami makna dari tawadu dari hadis di atas kita bisa menarik sebuah kesimpulan tawadu memiliki dua unsur yang tidak bisa dipisahkan unsur yang pertama adalah sikap menerima kebenaran sikap tunduk pada kebenaran sikap tunduk kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Itulah sikap tawadu. Sikap tawadu adalah senantiasa mengedepankan dan menomorsatukan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Ya ayuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina lahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menomorsatukan siapapun juga di atas Allah dan Rasulnya. Itu tawadu. Saat kita mau menerima kebenaran, makanya Al-Fudail bin Iyad pernah mengatakan, At-tawadu'u. An-yakhdu'a lil-haq. Tawadu, an -yakh, an lil -haq. tawadu adalah sikap tunduk kepada kebenaran. wa Dan sikap mengikuti kebenaran. Ini adalah tawadu' Dan ini adalah tawadu yang utama, karena sebagian orang kalau mengingat kata tawadu, yang dia pahami hanya habluminan nas, yang dia pahami hanya hubungan dengan manusia. Yang penting kan saya nggak sombong di hadapan tetangga. Adapun solat nggak solat urusan belakangan. Yang penting kan saya nggak belagu. Sama teman-teman, pakai jilbab, buka jilbab itu urusan yang ke-31, katanya jadi banyak banget ya. Jadi, mereka hanya membatasi tawadu untuk habluminan nas, dan ini keliru. Ini keliru sebaik apapun seseorang dengan keluarganya, dengan suami, atau... Istrinya, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya, dengan kerabatnya, dengan tetangganya, dengan rekan-rekannya. Kalau dia tidak mau tunduk pada perintah Allah, dia tidak mau diatur oleh Allah, maka dia sombong dan bukan tawadhu. Inilah yang terjadi dan dialami oleh makhluk yang bernama iblis. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, kenapa iblis dicap sombong? Apakah iblis pernah ngisengin Nabi Adam? Menggodan dan mengganggu Nabi Adam? Tidak pernah. Dia dicap sombong karena tidak mau taat pada perintah Allah. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 34, "Wa idh qulna" lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblis ketika ingatlah ketika kami memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam maka semuanya sujud kecuali iblis begitu tidak mau taat begitu tidak mau menerima perintah Allah langsung Allah cap aba wastakbara wa kafirin iblis enggan iblis som sombong dan iblis termasuk orang-orang pihak-pihak yang kafir kepada Allah. Jadi jangan menolak kebenaran. Sesantun apapun kita dengan manusia, dengan tetangga, tapi kalau kita punya hobi menolak kebenaran sombong. Allah yang menyebutkan, bukan kita. Kalau kita kalau kita sih pengennya semua masuk surga semua kan begitu ya. Tapi kalau kita melihat saudara kita hobinya menolak kebenaran, mengacukan Al-Qur'an dan Sunnah, harus kita ingatkan karena inilah kesalahan iblis. Maka jangan sekali-kali kita punya sikap menolak Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sombong batarul haq, menolak kebenaran. Bahkan ketika Nabi mendefinisikan, mengartikan sombong, sebelum Nabi mengatakan meremehkan manusia, Nabi ucapkan dulu menolak kebenaran. Ini menunjukkan menolak kebenaran lebih penting daripada habluminan nas, karena ini berkaitan dengan Allah secara langsung. Oleh karena itu syiarnya orang-orang tawadu adalah apa yang Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat 51. Inna wa sesungguhnya respon ucapan dan jawaban orang-orang yang beriman jika mereka diajak kembali kepada Allah kembali kepada Rasul mereka hanya mengucapkan sami'na wa kami dengar dan kami taat itu orang tawaduk, tidak menolak kebenaran dan inilah yang dipraktekkan oleh para ulama kita mereka tidak segan-segan menerima kebenaran mereka tidak malu mengakui kesalahan kenapa demikian? karena yang namanya manusia salah itu biasa seorang ustadz salah biasa Seorang tuan guru salah biasa, justru yang aneh belajar sama tuan guru atau sama ustadz 20 tahun gak pernah salah. Itu dipertanyakan masih manusia apa tidak. Karena Nabi yang mengatakan kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Kalau orang-orang yang lebih hebat daripada kita pernah keliru, apalagi kita. Apalagi kita. Imam Malik pernah kurang tepat dalam berfatwa tentang masalah puasa sunnah 6 hari di bulan syawal Al-Imam Abu Hanifah pernah berfatwa kurang tepat dalam masalah syarat wali dalam nikah Lalu kita benar semua? Enggak mungkin Anda tidak lebih pintar daripada Imam Syafi'i Ibnu Abbas pernah salah Abdullah bin Abbas Ahlul Bait, Sepupu Rasulullah SAW orang nomor satu di dalam tafsir Al-Quran itu pernah menghalalkan riba fadl Allahu Akbar pernah menghalalkan kalau antum duduk di majelis seorang ustad ustadnya menghalalkan riba besoknya mau datang lagi nggak ke situ ini bukan perkara kecil beliau pernah menghalalkan namun begitu beliau menghalalkan Langsung didatangi oleh seorang sahabat, Abu Said Al khudri Lalu terjadi perbincangan, terjadi saling tukar pikiran di antara mereka berdua. Abu Said Al khudri membawakan hadis-hadis Nabi SAW tentang pengharaman riba fadl. Apa kata Abdullah bin Abbas? Apakah beliau membantah? Ini tantangan, ketawaduan. Kenapa demikian? Karena beliau sangat terkenal pada saat itu. Mungkin sebelum kita terkenal, gampang menerima kebenaran. Tapi kalau jamaah kita ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, atau jutaan, itu syaitannya semakin hebat, menggoda kita agar tidak menerima kebenaran. Siapa yang tidak mengenal Abdullah bin Abbas? Orang yang sangat terkenal pada saat itu. Faktor yang kedua, yang menasehati beliau, ilmunya di bawah beliau. Jadi Abu Sa'id al-Khudri, itu ilmunya di bawah Abdullah bin Abbas, khususnya dalam masalah tafsir. Mungkin orang akan menerima nasihat dari syekhnya, dari ulamanya, tapi kalau jamaahnya yang kasih masukan, Muridnya yang kasih koreksi ini tantangan, bener nggak tawa tuh? Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas riwayat ini riwat kalimah kalimat bayyaknya. Beliau mengatakan, Jazakallah ya Abbasai Jannah. Semoga Allah memberikan pahala berupa surga untukmu. Khadzakartani amron kuntu nasituhu astagfirullah wa atubu ilaih Engkau telah mengingatkan aku tentang perkara yang aku sebelumnya tidak tahu dalilnya Karena akses informasi pada saat itu berbeda dengan sekarang Sekarang kita dengan mudah telepon ustad Cari di internet Tidak dengan pada masa itu, belum tidak tahu Bukan disengaja Makanya beliau mengatakan engkau telah memberikan ilmu yang aku tidak tahu sebelumnya. Astagfirullah wa atubu ilai. Aku beristighfar dan bertobat kepada Allah. Allahu Akbar. Orang yang mengkritik dan menyalahkan didoakan masuk surga. Bukan diketawain. Bukan diolok-olok. Bukan dibantah balik. Bukan diomelin. Didoakan masuk surga jazakallahu ya Aba Sa'idil Jannah. Semoga Allah memberikan surga kepada dirimu ya Abu Sa'id. Subhanallah. Ini orang tawadhu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sering mengatakan rahimallahu mar'an ra ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang memberikan hadiah kepada diriku berupa aib-aibku, kesalahan-kesalahanku. Cacat-cacatku, semoga Allah merahmati orang yang mengkritikku, orang yang meluruskan kesalahanku, orang yang mengkoreksi kekhilafanku. Jadi, oleh para sahabat, orang yang memberikan kebenaran kepada mereka didoakan agar mendapatkan rahmat, bukan disumpahin, bukan dibantah balik, bukan diolok-olok. Antum gak ngerti apa-apa, kan? Anak gurunya Subhanallah. Ini Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab al faruq Seseorang yang dikatakan oleh Nabi, laukana ba'di nabiun lakana Umar. Kalau ada Nabi setelah diriku, pasti orang itu adalah Umar. Masih mengatakan, rahimallahu mera'an ahda ilayya Semoga Allah merahmati seseorang yang memberikan kesalahan-kesalahanku. Yang menghadiahkan kekurangan-kekuranganku. Ini baru orang yang tawaduk orang yang tawadhu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan ini adalah prinsip para ulama kita. Inilah kunci dan rahasia mengapa mereka senantiasa mengajak umat umat Islam untuk tidak taklid kepada mereka namun mengikuti dalil karena ketawaduan mereka. Karena mereka adalah pribadi-pribadi yang siap menerima kebenaran. siap menerima kebenaran dari siapapun makanya perkataan para ulama al-haqqu mu'min aina wajadahu fahuwa kebenaran adalah harta yang hilang dari seorang mukmin dimanapun dia menemukannya dia lebih berhak mengambilnya sebagian orang mengatakan ini hadis Nabi tapi hadis ini tidak sah dari Rasulullah SAW. Namun perkataan para ulama dan maknanya benar. Dan ini dikatakan oleh Syekh Salih al dan para ulama yang lain. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, khala Rasul bi Apabila pendapatku bertentangan dengan sabda Rasul, buang saja pendapatku ke tembok. Itu orang tawaduk. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengatakan demikian, masa kita mengklaim kita paling benar semua? Kita nggak pernah salah. Itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Makanya orang tawadu itu harus siap menerima kebenaran. Makanya tolak ukur orang baik itu bukan nggak pernah salah, tapi bagaimana menyikapi kesalahan. Mau tidak kembali kepada al-haq. Mau tidak mengakui kesalahannya. Lihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika berfatwa bahwa puasa orang yang junub dan belum mandi ketika masuk waktu subuh maka puasanya tidak sah. Itu fatwa siapa? Abu Hurairah. Lalu ditanyakan kepada Aisyah dan Ummu Salamah. Lalu apa kata Aisyah dan Ummu Salamah? Fatwa itu keliru karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah junub dan masuk waktu subuh lalu beliau mandi dan beliau lanjutkan puasanya. Kita tahu semua hadis tersebut. Lalu disampaikan lagi kepada Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Ahu maqalata. Apakah Aisyah dan Ummu Salamah yang mengatakan demikian? Kata pembawa berita, "Iya, mereka menyalahkan fatwamu dan membawakan hadis Nabi." Kata Abu Hurairah, "Huma a'lam." Kalau begitu mereka lebih tahu daripada saya. Allahu Akbar. Padahal yang ranking satu dalam masalah hadis siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Tapi begitu dibawakan hadis yang tidak beliau ketahui dari Aisyah yang rankingnya di bawah beliau dalam meriwayatkan hadis diterima bukan ditolak anak kan yang ranking satu dia kan perempuan tahu apa Istri itu kerjaannya masak di dapur Tidak Diterima Huma a'lam Mereka berdua lebih tahu dan lebih paham daripada saya Ini orang ranking satu dalam periwayatan hadir Inilah profil orang-orang yang tawaduk menerima kebenaran Dan ini yang harus kita latih Selama apapun kajian yang kita ikuti Sebanyak apapun buku yang sudah kita tamatkan, kita tetap manusia dan bisa jadi kita salah dalam sebuah hal. Dan apabila kita salah, kita harus siap menerima kebenaran. Walaupun kita sudah setiap hari sholat di masjid, ada tetap bisa salah. Kalau Imam Syafi'i saja bisa salah, apalagi kita harus menerima kebenaran. Jangan sombong di hadapan kebenaran jangan tetap keke -ke. jangan bertahan dengan kebiasaan di lingkungan kita jangan mengedepankan otak kita karena yang pertama kali membantah kebenaran dengan otaknya adalah iblis ketika dengan otaknya dia mengatakan ana khairun minhu aku ini lebih baik daripada dia Padahal tidak demikian. Jadi jangan menolak kebenaran dengan otak kita. Karena kita tidak lebih pintar daripada ulama-ulama terdahulu. Kalau para ulama bisa menerima kebenaran, kenapa kita tetap bertahan dengan mengatakan ini nggak masuk akal. Hadis ini bertentangan dengan akal. Pertanyaannya akalnya siapa mas? kok akal Imam Syafi'i bisa terima, akal antum nggak bisa terima? berarti yang error siapa? Hah? Imam Syafi'i diriwayatkan, apabila baca buku, halam, jika beliau membaca halaman pertama maka halaman keduanya beliau tutup dengan kedua tangannya. wah ini sunnah apalagi? bukan sunnah, beliau khawatir terbaca. Karena kalau kita baca buku, kita kan suka curi-curi pandang. Iya, tidak, iya, apa tidak pernah baca buku? Enggak, iya, kan? Kalau kita baca buku, kita suka curi-curi pandang yang kita baca halaman pertama, tapi kadang-kadang mata kita melihat ke halaman kedua. Beliau khawatir kalau terbaca, maka langsung terhafal secara otomatis, dan kalau terhafal, maka hafalannya berantakan di otak beliau. Yang harusnya di halaman kedua jadi masuk ke halaman pertama, berantakan. Subhanallah, ada yang punya otak seperti itu. Itu otaknya ulama, dan mereka, dan beliau bisa menerima dalil. Gak pernah Imam Syafi'i mengatakan sebuah hadis tidak masuk akal Itu otaknya seperti itu Sekali baca terapa? Terhafal Kita kalau baca buku Imam Syafi'i terhafal kita tertidur Lalu dengan mudahnya ini gak masuk akal Ini bertentangan dengan akal Subhanallah Rahimallahu mera'an arafa qadra nafsih, kata para ulama Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu diri Ilmu kita tidak banyak Begitu dapat kebenaran terima jangan dibantah Karena ulama yang lebih pintar, lebih alim daripada kita menerima kebenaran dengan lapang dada Apa alasan kita untuk membantah kebenaran? Dan orang sebaik apapun dengan manusia Dia tidak akan mendapatkan gelar tawadu sampai dia menerima kebenaran karena alki berubah torul hak kesombongan adalah sikap menolak kebenaran dan hadirin yang dirahmati oleh Allah jangan sampai kita punya hobi menolak kebenaran karena akibatnya fatal. Simak baik-baik firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 62. Ketika Allah berbicara tentang iblis, apa kata iblis? Saat iblis tidak mau tunduk pada perintah Allah. Saat iblis sudah difonis sombong. Dan sudah difonis akan masuk api neraka selama-lamanya. Apa kata dia? Qala ara'aitaka. <tuh> ya Allah, tolong jelaskan kepada diriku, apakah orang yang seperti ini yang engkau muliakan di atas diriku? Dia menjatuhkan Nabi Adam. Lalu apa kata Iblis? Simak baik-baik, renungkan kelanjutan ayat tersebut. Lain akhartani, jika engkau tangguhkan hidupku, sampai hari kiamat maka aku akan goda dan sesatkan anak keturunannya kecuali hanya sedikit saja dari mereka yang selamat hadirin sekalian saya ingin bertanya iblis tahu tidak hukumannya adalah kekal di api neraka tahu iblis tahu tidak api neraka itu sangat pedih dan sangat menderita tahu tapi yang menakjubkannya, iblis tidak pernah mau minta maaf kepada Allah. Bahkan untuk meminta keringanan hukuman saja tidak mau. Antum pernah lihat persidangan mafia, ketika hakim ketok palu, dia mendapatkan hukuman mati. Apa yang dia lakukan? Naik banding, ya tidak, agar hukumannya diturunkan, bukan hukuman mati. Tapi iblis nggak mau naik banding. Dia nggak mau minta maaf. Tidak mau mengemis dalam tanda kutip. Tidak mau meminta agar Allah rendahkan atau Allah maafkan atau Allah kurangi kesalahannya. Justru yang dia minta apa? Tangguhkan hidupku sampai hari kiamat biar aku bisa goda sebanyak-banyaknya anak keturunan orang ini. Itu yang dia minta. Dia minta dia tidak minta maaf. Dia tidak meminta penurunan hukuman. Dia tidak meminta potongan hukuman. Yang dia minta tangguhkan hidupku agar aku bisa goda sehingga mereka menjadi temanku sebanyak-banyaknya di api neraka. Allahu Akbar. Jadi jangan heran. Kalau antum melihat ada seseorang yang antum yakini dia sudah tahu kebenaran tapi tetap dia tolak. Dia sudah tahu kebenaran, tapi dia mengatakan lebih baik saya masuk neraka daripada harus menerima kebenaran dari orang tersebut. Gengsi. Jadi jangan sampai kita punya hobi menolak kebenaran. Sehingga Allah akan tutup pintu hati kita. Sehingga kita berpikir lebih baik masuk neraka daripada harus menjilat ludah yang sudah kita buang kembali. Kan anak yang selama ini mengajarkan ritual ini. Masa saya harus terima dari anak kemarin sore? Mana gengsi anak? Kan anak selama ini yang menghalang-halangi dakwahnya, maka masa saat ini saya harus menerima dakwah dia? Ingat, Iblis tidak pernah minta maaf kepada Allah. Iblis tidak pernah meminta pengurangan hukuman. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah Iblis tersebut. Na'udzubillah min dzalik. itu sikap tawa unsur tawadu yang pertama tawadu yang kedua atau unsur yang kedua dari tawadu yaitu menghargai manusia menghargai manusia karena kalau kesombongan adalah sikap meremehkan manusia maka pemahaman terbaliknya tawadu adalah sikap menghargai manusia bahkan puncak ketawaduan sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan al-Basri Yusuf bin Asbat kata Yusuf bin Asbab Allah yalqa ahadan illa ra'aitu lahul fadla alaika puncak dari ketawaduan pada saat anda ada pada saat tidaklah Anda bertemu dengan seorang pun kecuali Anda merasa dia lebih baik daripada Anda. Itu puncak ketawaduan. Bukan hanya sekedar menghormati, bukan hanya sekedar menghargai, tapi kita sudah merasa orang ini lebih bertakwa daripada saya. Orang ini lebih beriman daripada saya orang ini derajatnya lebih tinggi daripada saya itulah puncak dari ketawaduan sebagaimana yang dikatakan Yusuf bin Asbab dan Al Hasan Al Basri rahimahumullahu taala sudahkah kita sampai pada derajat seperti itu ngelihat bapak-bapak sholat ke masjid kayaknya bapak itu lebih tinggi derajatnya daripada saya kayaknya dari penampilannya dosanya lebih sedikit daripada saya Makanya kan ulama mengatakan kalau kita melihat orang yang lebih tua, kita harus punya pemikiran orang ini ibadahnya lebih banyak daripada saya. Itu kalau ketemu orang yang lebih tua umurnya. Kalau kita ketemu dengan orang yang lebih muda, kita kita ganti pola pikir. Kita katakan kayaknya orang ini dosanya lebih sedikit daripada kita. Iya tidak? Kan baliknya duluan kita berarti dosanya lebih banyakkan siapa? kita. Adapun yang lebih tua umurnya lebih tua, baliknya lebih duluan berarti ibadahnya lebih duluan. lebih banyak. Pokoknya kita harus punya perasaan orang tersebut lebih bertakwa atau lebih baik daripada diri kita. Bahkan walaupun penampilannya masih banyak kekurangan. Ibadahnya kita perhatikan tidak sebanyak ibadah kita. Tapi jangan merasa kita lebih baik daripada dia, lebih bertakwa daripada dia. Karena banyak faktor, banyak faktor. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak faktor sehingga kita tidak bisa mengatakan diri kita lebih baik daripada dia apa faktor-faktornya kita akan sebutkan beberapa faktor faktor yang pertama siapa di antara kita yang mampu menghitung amal ibadah tetangga kita atau saudara kita mungkin di kasat mata kita ibadahnya sedikit tapi bisa jadi di tengah malam saat kita tidur dia kiamulail iya apa tidak bisa jadi ketika kita sedang tertawa dia menghatamkan Al-Quran Siapa yang tahu? Tidak ada satupun dari kita yang bisa mengontrol dan memata-matai aktivitas dan kegiatan saudaranya 7 kali 24 jam Kalau begitu apa alasannya Anda mengklaim Anda lebih baik daripada saudara Anda? Karena untuk membandingkan kita butuh data, sedangkan data saja kita nggak punya. Kecuali kalau kita mengikuti dia dan menguntit dia 7 kali 24 jam. Baru kita bisa tahu, oh kayaknya kita lebih baik. Tapi siapa di antara kita yang mampu demikian? Mungkin di hadapan kita dia tidak banyak ibadah. Tapi di belakang kita dia berisidikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, anggaplah ibadah badan kita lebih banyak daripada ibadah badan dia. Anggaplah ibadah badan kita lebih baik daripada ibadah anggota badan dia. Tapi bisa jadi amalan hatinya lebih tinggi daripada kita. Lebih baik daripada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi amalannya hanya yang wajib-wajib saja tapi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. tes ya jadi bisa jadi dia ibadahnya hanya yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang haram tapi begitu beribadah ikhlas kepada Allah dengan keikhlasan yang luar biasa sedangkan kita kurang ikhlas masih senang dipuji dan lain sebagainya saya teringat perbandingan yang dilakukan para ulama seperti yang dilakukan Syekh Walid Salah satu murid dari al-imam Albani rahimahullah ta'ala, beliau ketika mensyarah sahih Muslim, pernah mengatakan, "Mana yang lebih banyak ibadahnya, Abu Bakar atau Abdullah bin Amr bin As?" Ha? Abu Bakar atau Abdullah bin Amr bin As? Kata para ulama, Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ibadahnya lebih banyak daripada Abu Bakar. Tapi siapa di antara dua orang ini yang lebih baik di sisi Allah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Amr bin As adalah orang yang berhadapan dengan Nabi saat beliau bersabda sum yauman walaka ajru ma baki berpuasalah satu hari maka engkau akan mendapatkan pahala di hari-hari yang lain kata Abdullah bin Amr bin As tambah ya Rasulullah suruh nambah inna biquwah tambah terlalu sedikit ya Rasulullah Akhirnya, ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi sampai Nabi mengatakan, sum Abdullah siyami indallah sum daud kana sum Abdullah siyami indallah sauma puasa kana indah, sum Abdullah Siami indah, hari ini lalu berbuka keesokan hari berpuasa lusa dan berbuka esok lusa subhanallah jadi puasanya Abdullah bin Amr bin As puasa Nabi Daud mohon maaf beliau mengatakan begini ini utiku aksarum min zalik. ya Rasulullah tambah terlalu sedikit kalau puasanya cuma segitu aku mampu lebih dari itu beliaulah yang ada di hadapan Nabi ketika Nabi mengatakan ikra'il qur'ani syahra okamakal khatamkanlah Al-Quran selama satu kali dalam sebulan kira-kira berat tidak menghatamkan Al-Quran sekali sebulan berat atau tidak Hah? ini bukan di Ramadan ini di Dhul Qa'dah, Al-Muharram di luar Ramadan, berat apa tidak? berat Siapa yang bisa sekali setiap hari satu jus istiqomah sepanjang tahun? Berat. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Inna bi -kuwah. Ya Rasulullah kelamaan. Percepat lagi. Aku mampu lebih cepat dari itu. Terus diminta oleh Abdullah bin Amr bin As sampai Nabi mengatakan, la yafqohuhu man bi min thalath tidak akan bisa mentadaburi orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari tiga hari jadi paling cepat berapa hari? tiga hari, semenjak itu khatamannya setiap tiga hari sekali Allahu Akbar, jadi puasa-puasa Nabi Dawud khatamannya tiga hari sekali siapa bisa mengalahkan ibadah orang ini? tapi Abu Bakar As-Siddiq lebih hebat daripada beliau Walaupun beliau pun juga orang hebat dan salah satu generasi terbaik. Apa yang membuat Abu Bakar melejit? Ulama mengatakan karena amalan hati. Amalan hati. Keikhlasan Abu Bakar itu diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat apa? Al-Lail. Ketika Allah Allah mengatakan wasayyujannamu hal atqa yu'ti yatazakka li indahu min ni'matin dan allah akan menjauhkan orang yang bertakwa dari api neraka Allah yang menginfakkan hartanya untuk mensucikan jiwanya hatinya siapa orang tersebut Abu Bakar, Abu Bakarlah orang yang pertama kali masuk ke dalam ayat ini, karena ayat ini diturunkan untuk beliau. Baru setelah itu, untuk kita semua, Wa mali min kalau Abu Bakar memberi itu bukan karena hutang budi, karena Allah, itu karena keikhlasan. Beliau tidak pernah punya hutang budi sama siapapun, beda sama kita. Kita ngasih orang kalau dikasih duluan, kita undang orang makan kalau diundang sama dia. Kalau dia nggak kasih apa-apa, kita jarang berpikir untuk memberikan hadiah kepada dia. Abu Bakar tidak, nggak pernah punya hutang budi. Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil yang pertama, dalil yang kedua. Anda ingin bertanya, siapa tabiin terbaik? Wais al Qarni. Cerita ini panjang, kita tidak punya banyak waktu. Namun saya ingin katakan, Wais al Qarni itu bisa mengalahkan Said bin Musayyib padahal yang jadi ulama siapa? Said bin Musayyib beliau adalah orang nomor satu dalam ilmu fikih di masa tabi'in murid langsung dari Aisyah murid langsung dari Abdullah bin Abbas dan bukan hanya ulama namun ulama yang ahli ibadah selama 40 tahun tidak pernah putus sholat berjamaah di masjid Allahu Akbar ada yang mampu seperti itu, 40 tahun tidak pernah putus salat jamaah di masjid dan 30 tahunnya azan sudah ada di masjid ada eh bukan ini ya yang mana sih ini hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bayangkan 40 tahun sholat berjamaah di masjid 30 tahun tidak pernah ketinggalan Adhan Tetapi mana yang lebih utama di sisi Allah di masa tabi'in Wes al Keikhlasan hadirin Bukan berarti saya tidak ikhlas Tapi keikhlasan bertingkat-tingkat Amalan hati begitu luar biasa Jadi sangat mungkin Jamaah lebih baik daripada ustadznya di sisi Allah Kenapa tidak? Ini Sayyid bin Musayyab orang nomor satu dalam masa il, masalah ilmu di, di, di dunia Tabi'in Tetapi bukan nomor satu di sisi Allah Uwais Al-Qarni nomor satu di sisi Allah Jadi sangat mungkin kalau itu terjadi pada masa Tabi'in apalagi pada saat ini Makanya walaupun Anda seorang Ustadz Anda tidak boleh mengklaim lebih baik daripada jamaah Anda Walaupun anda seorang kiai tidak boleh anda mengklaim lebih baik daripada jamaah anda. Mungkin secara teori anda lebih paham, tapi belum tentu dalam masalah ketakwaan. Inna indallahi atqakum. Bukankah Nabi saw bersabda dalam hadis Muslim, Rubba ashata akbara madfuin bil pelau aksa la abarra. Betapa banyak Nabi memulai hadis ini dengan kata rubba. Rubba dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan sebuah kasus atau sebuah hal dalam jumlah yang banyak bukan satu dua kasus tapi banyak Nabi membuka hadis ini dengan kata-kata rubba apa kata Nabi rubba ash'atha akbar betapa banyak orang yang rambutnya berantakan tubuhnya penuh dengan debu madfuin bil abwab kalau dia mengetuk pintu rumah manusia nggak ada yang mau bukain untuk dia dia ketok pintu rumah, kita ngintip dari jendela. Ya dia lagi, kayaknya mau minjem duit. Kita nggak tertarik membukakan pintu untuk dia. Penampilannya nggak meyakinkan, rambutnya berantakan, tubuhnya penuh dengan debu. Bukan seorang tokoh, bukan seorang ahli agama, bukan seorang yang dituakan. Namun apa kata Nabi? Lau Allah ma'alallahi la'abarrah Sekali dia mengangkat tangannya ke langit berdoa kepada Allah Allah kabulkan doanya Allahu Akbar Mengetuk pintu rumah kita, kita tidak buka menutup, membuka, Mengetuk pintu langit, Allah kabulkan doanya Dan Nabi katakan banyak orang seperti itu Bukan satu atau dua orang, banyak Jadi apa hak kita mengklaim diri kita lebih baik daripada saudara kita? betapa banyak orang-orang yang tidak meyakinkan penampilannya bisa jadi sekali berdoa kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita berdoa bertahun-tahun enggak ada yang dikabulkan oleh Allah. Nauzubillah Ini yang harus kita renungkan hari ini sekalian. Semakin banyak mengaji, jangan meremehkan orang. Semakin sering ngaji, semakin tawadu, bukan semakin angkuh di masyarakat, bukan semakin sombong, bukan semakin mudah mencap orang. Ini bukan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Anggaplah dia orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang melakukan ritual ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah, melakukan bid'ah. Boleh tidak kita mengklaim diri kita lebih baik daripada dia? Belum tentu, hadirin. Kenapa demikian? Saya ingin bertanya. Setiap doa yang bukan syirik masih ada peluang diampuni oleh Allah apa tidak? Huh? Setiap dosa yang dibawa kesyirikan masih ada peluang diampuni oleh Allah? Masih apa tidak? Masih. Dosa zina ada ada peluang diampuni oleh Allah? Masih. Dosa bid'ah yang tidak jatuh kesyirikan, masih ada peluang diampuni oleh Allah? Kan Allah yang mengatakan dalam surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa yang dibawa kesyirikan untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Berarti masih ada peluang apa tidak? Masih ada peluang. Jadi bisa jadi orang yang bergelimang dosa pada saat ini Itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Selama dia tidak melakukan kesyirikan Dan kita rajin beribadah tapi ria Kita rajin beribadah sesuai dengan sunnah tetapi sombong Tidak akan masuk surga Orang yang di dalam hatinya ada benih-benih kesombongan dan diantara kesombongan adalah meremehkan manusia mungkin sholat kita sesuai dengan sunnah mungkin puasa kita sudah sesuai dengan sunnah mungkin zikir kita sesuai dengan sunnah salawat kita sesuai dengan sunnah tapi kita remehkan orang sombong apa tidak? sombong dan Nabi katakan laidukul jannata man kana min tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat kesombongan walaupun sebesar biji dharrah jadi sangat mungkin kita tidak kita diadab di api neraka karena mungkin tidak ikhlas, karena riak, karena ujub, karena sombong. Lalu orang pelaku kemaksiatan atau pelaku kebitahan tersebut kemaksiatannya diampuni oleh Allah dan dia yang masuk surga. Allahu akbar. Jadi apa hak kita mengklaim diri kita lebih baik daripada orang lain? Di antara alasannya mengapa kita tidak bisa mengatakan diri kita lebih baik daripada orang lain Karena kita belum menyentuh garis finish Mungkin hari ini lebih baik daripada dia Mungkin hari ini kita lebih ikhlas daripada dia Mungkin hari ini sholat kita lebih berkualitas daripada dia Namun hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang tahu hidayah Bisa jadi minggu depan dia tobat kepada Allah bisa jadi bulan depan dia tobat kepada Allah bisa jadi tahun depan dia tobat kepada Allah dan saat dia tobat dia mengalahkan kita saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian siapa yang lebih dulu masuk Islam Bilal bin Rabah atau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah mana yang lebih dulu masuk Islam Bilal atau Umar Bilal ketika Bilal masuk Islam Umar masih hobi menyiksa kaum muslimin Bahkan sebagian sahabat mengatakan la yadu, la yuslimu Umar hatta yuslima himarul khattab. Umar tidak akan masuk Islam sampai keledainya dulu masuk Islam. Jadi levelnya keledai. Sebagaimana keledai nggak mungkin mengucapkan la ilaha illallah Umar tuh nggak mungkin masuk Islam. Iya apa tidak? Keledai, keledai bisa mengucapkan la ilaha illallah nggak bisa. Kalau perbandingannya sama burung kakak tua masih mungkin. Burung kakatua bisa mengucapkan la ilaha illallah, tapi keledai ini. Tetapi ketika Umar masuk Islam, pertanyaan saya kedua, siapa yang lebih utama di sisi Allah? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Allahu akbar. Padahal masuk Islamnya siapa duluan? Bilal. Yang pertama ngaji siapa duluan? Bilal. Yang pertama kali belajar tauhid siapa duluan? Bilal. Yang pertama kali mengenal sunnah Nabi siapa duluan? Bilal. Tetapi Umar lebih utama daripada Bilal di hari kiamat nanti. Contoh yang kedua hadirin. Saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian. Siapakah tokoh utama di balik kekalahan umat Islam di perang Uhud? Siapakah tokoh utama di balik terbunuhnya 70 sahabat di perang Uhud? Siapa tokohnya? Kalau kita bisa katakan, ada dua tokoh besar. Yang pertama, pemimpin pasukan perang orang-orang Quraisy di Perang Uhud. Siapa Abu Sufyan? Dan yang kedua, pemimpin pasukan berkuda. Siapa Khalid bin Walid? Bayangkan, tarafnya bukan hanya tidak suka sama dakwah tarafnya bukan hanya benci sama dakwah. Tapi mereka sudah sampai pada sebuah titik memerangi dakwah dan berhasil membunuh 70 sahabat. Pertanyaan kedua saya, apa yang terjadi dengan dua tokoh besar ini? Masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam, Khalid bin Walid masuk Islam dan berbalik menjadi orang yang berada di saf pertama dalam membela Allah dan Rasul-Nya sehingga Khalid bin Walid mendapatkan gelar Saifullahil Maslul pedang Allah yang terhunus bukankah sejarah bisa berulang hadirin sekalian bisa jadi orang atau tokoh yang menghalangi dakwah kita yang memusuhi kita yang memfitnah kita bulan depan dapat hidayah dari Allah tahun depan mendapatkan hidayah dari Allah dan ketika mereka dapat hidayah lebih baik daripada kita lebih rajin daripada kita lebih ikhlas daripada kita lalu apa hak kita mengklaim diri kita lebih baik daripada orang lain itu tawadu puncak dari ketawaduan sebagaimana dikatakan Yusuf bin Asbab kita tidak bertemu dengan seseorang, kecuali kita merasa orang ini lebih bertakwa daripada kita. Orang ini lebih baik daripada kita, karena sekali lagi, lebih baik bukan hanya mengandalkan ibadah yang sesuai dengan sunnah, namun sunnah itu harus dipadukan dengan amalan hati, dipadukan dengan keikhlasan, dan ini yang sangat sulit. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala semakin belajar agama semakin tawadu, semakin belajar belajar agama kita tidak boleh meremehkan orang, merendahkan orang, menjatuhkan orang. Bisa jadi orang itu lebih baik daripada kita. Ustadz bagaimana kalau kita menyalahkan orang? Boleh apa tidak? Apakah ini bertentangan dengan ketawaduan? Jawabannya tidak. Dan camkan baik-baik dalam masalah ini. Ini akhir dari kajian kita. Bukan berarti kita tidak boleh menyalahkan orang dalam rangka menasehati, dalam rangka membantu. Kenapa demikian? Karena tidak ada hubungannya dengan tawadu. Saat kita menyalahkan saudara kita, semangat kita hanyalah mengamalkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, unsur akhok kezaliman atau madluma tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang terzalimi dan kaedah di dalam agama kita setiap orang yang melakukan kemungkaran dan kemaksiatan dia menzalimi dirinya sendiri setiap orang melakukan kebitahan dia menzalimi diri dia sendiri setiap orang melakukan kesyirikan dia menzalimi diri sendiri kenapa demikian karena dengan melakukan kemaksiatan kebitahan dan kesyirikan itu sama saja menjatuhkan diri sendiri kemana? ke api neraka maka dalam waktu yang sama dia menjadi orang yang zalim dan orang yang terzalimi dan sebagai muslim kita tidak mau melihat saudara kita diadap di dalam api neraka kita ingin semuanya masuk surga kita tidak ingin ada satupun di antara saudara kita tetangga kita masyarakat kita yang diadap oleh allah swt oleh karena itu sebagai tanggung jawab moral kita, sebagai seorang Muslim, kita berusaha menolong mereka. Gimana cara menolongnya? Kita luruskan kesalahan mereka, bukan karena merasa diri kita lebih suci, lebih bertakwa, lebih baik, namun sebaliknya, karena kita tidak ingin mereka berada di dalam jurang api neraka, dan harus kita camkan baik-baik saat kita menyalahkan saudara kita. Camkan baik-baik, letakkan di dalam hati kita bisa jadi dia lebih baik daripada kita, bisa jadi dia lebih bertakwa daripada kita. Loh, kok Anda ingkari? Kita ingkari bukan karena benci, tapi karena berusaha menolong mereka dalam kasus itu. Mungkin kasus itu dia salah, tapi belum tentu kita lebih baik daripada dia. Bisa jadi dalam kasus itu dia keliru, tapi bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Jadi, ketika kita meluruskan kesalahan orang, kita luruskan dengan semangat pertolongan, bukan semangat meremehkan. Karena kalau kita meremehkan sombong, kita gomput, nas meremehkan manusia. Ini yang harus kita camkan. Sudah benar tidak niat kita ketika kita meluruskan kesalahan saudara-saudara kita? Kita ingin menolong, kita tidak ingin ada yang masuk api neraka, karena kita sayang sama mereka. Innamal mu'minuna ikhwah kata Allah Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara Kita tidak mau ada di antara umat Islam yang masuk ke dalam api neraka Karena kemaksiatan mereka Karena kebitahan mereka Karena kesyirikan mereka Bukan didasari niat merasa lebih suci Lebih bertakwa Lebih baik daripada saudara kita Makanya sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan kalau pada hari kiamat nanti Allah membuat pengumuman semuanya masuk surga kecuali satu orang, maka aku khawatir akulah satu orang tersebut. Allahu akbar. Tapi apakah dia diam? Apakah beliau diam dalam melihat kemungkaran? Tidak, beliau tidak diam. Beliau tegas dalam masalah kemungkaran. Tapi beliau tidak pernah mengklaim paling bertakwa di antara seluruh manusia. Bahkan beliau khawatir kalau masih ada satu orang tersisa, belum pasti selamat, jangan-jangan saya orang tersebut. Ini yang harus kita camkan baik-baik jika kita ingin menjadi orang yang tawadu. Semakin belajar kebenaran, semakin merendahkan hati dan diri. Merendahkan hati di hadapan manusia dan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bisa gabungkan dua sikap ini, maka kita adalah orang-orang yang tawaduk, yang mengerjakan ibadah terbaik kata Aisyah radhiyallahu anha, yang memiliki akhlak spesialis, orang-orang yang mulia kata Imam Syafi'i, dan akan mengangkat derajat kita di sisi Allah, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan singkat ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang berbicara sebelum yang mendengarkan dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Masih ada waktu kita buka untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ada sebagian orang tidak mau mengikuti taklim kecuali Ustadz yang dia senangi yang dia hobi saja pertanyaan anak Apakah ini termasuk kesombongan Iya terima kasih dan jazang luar kepada penanya atas pertanyaan yang bermanfaat uh, ini masih global tergantung kenapa dia senangi ust sebagian Ustadz dan dia tidak senangi Ustadz yang lain kalau yang ia kalau ia tidak senang karena ada seorang ustadz yang tidak mengajarkan kebenaran, yang isi ceramahnya tidak merasakan dalil, atau bahkan menyelisihi dalil dengan pendapatnya tidak kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dengan pemahaman yang benar, pemahaman Rasulullah SAW, dan para sahabatnya, maka ini bisa diterima. Bukankah? Muhammad bin Sirin dalam mukaddimah Sahih Muslim mengatakan inna hadzal ilma dinun khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah kepada siapa engkau mempelajari agamamu. Kalau kita mengobati penyakit tubuh kita tidak asal-asalan, selektif mencari dokter tidak setiap pria berjubah putih kita datangi ya apa tidak bagaimana dengan penyakit hati kita penyakit dalam jiwa kita dan urusan akhirat kita kenapa kita asal-asalan dalam mendapatkan dan menimba ilmu jadi kalau misalnya alasannya itu bisa dibenarkan bahkan ulama mengatakan dinuka dinuka fa innahu lahmuka wadamu agamamu agamamu karena itu adalah darah dagingmu khud anil ladhina staqamu wala ta'khud malu ambil dari orang yang istiqamah dan jangan ambil dari orang yang menyimpang ini prinsip dalam hadis riwayat al-imam ibn Mubarak Nabi mengatakan min asyrati sa'a an yultama ilmu inda al-asagir salah satu tanda-tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari orang-orang kecil. Apa yang dimaksud orang-orang kecil? Ada ada dua pentafsiran, pentafsiran yang pertama pentafsiran Abdullah bin Mubarak itu sendiri Maksud orang-orang kecil adalah ahlul bid'ah Makna yang kedua, maksud orang-orang kecil adalah Dia tidak menyimpang, tapi dia tidak pantas jadi guru Karena kan alusunah bertingkat-tingkat, iya apa tidak? Ada orang awamnya, ada tuan gurunya Ada alusunah tapi ikhrok dua aja belum lulus, ada apa tidak? Ada tidak bisa baca Quran tetapi secara prinsip dia benar tidak setiap orang berhak menjadi guru dan mengajarkan kitab-kitab para ulama jadi itu pun tidak boleh dijadikan guru jadi kalau itu alasannya dibenarkan oleh syariat tapi hukum asalnya bukanlah uh, bukalah pintu untuk menasehati coba sampaikan nasihat kepada ustaz tersebut hadiahkan buku kepada beliau semoga beliau Kembali kepada jalan yang benar, doakan agar beliau mendapatkan hidayah, karena kalau ada seorang ustadz mendapatkan hidayah, maka itu akan berdampak besar bagi jamaah yang lain. Itu kemungkinan pertama, kemungkinan yang kedua, kalau ustadz tersebut yang dia tidak sukai, metodenya atau ilmunya tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, tapi dia tidak suka aja secara pribadi hadirnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang benar sebagai manusia kita punya tabiat kita lebih cenderung uh, lebih suka ke salah satu ustad dibanding yang lain itu wajar. Ada yang suka ustad A, ada yang lebih cocok ke ustad B, ada yang lebih cocok ke ustad C itu wajar. Tapi bukan berarti kita menghindar dari kajian ustad-ustad yang lain selama ilmunya benar. Dan hadirin sekalian, coba kita tanya, kita datang itu untuk ilmu atau orangnya? Memang benar, guru itu mempengaruhi, tapi itu bukan faktor utama. Faktor utamanya adalah ilmu. Sebelum retorika, sebelum yang lainnya, ilmu dulu, hendaknya kita jadikan patokan. Apalagi zaman sekarang, mencari ustadz. Yang memiliki ilmu yang bagus itu sulit, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kalau misalnya ada hal yang tidak kita lihat uh, tepat, coba kasih masukan ke usaha tersebut, insya Allah beliau mau menerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda pernah melakukan perbuatan syirik seperti jampi-jampi kekebalan dan jampi-jampi membuat orang sakit namun sekarang Anda sudah bertobat tapi Anda selalu ingat dosa-dosa yang lain seperti dosa maksiat apakah dosa Anda bisa diampuni dan Anda masih ada riba yang dipegang ya terima kasih dan khair atas pertanyaannya semoga pertanyaan ini adalah bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutnya ia terhadap dosa-dosanya. Jawabannya adalah apabila kita bertobat maka insya Allah Allah akan menerima tobat kita. atau ibu minadzan kaman ladzan bala. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa sama sekali. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya jika kalian bertobat. Maka yakinlah walaupun tentu saja dalam manhaj ahlu sunnah wal jamaah kita harus menyeimbangkan antara harapan dan kekhawatiran jadi harus seimbang khauf dan roja itu harus seimbang kita berharap tobat kita diterima namun di waktu yang sama kita pun khawatir bisa jadi karena kelalaian kita dalam bertaubat dan kekurangan baikan kita dalam bertaubat, taubat itu tidak diterima oleh Allah. Jadi sekali lagi, antara khauf dan roja, antara harapan dan kekhawatiran dan yakin hendaknya ini yang kita lakukan bersama-sama. Jadi semoga ketakutan kita terhadap dosa-dosa yang lalu ini kabar gembira bahwa kita memiliki iman kepada Allah Jalla wa Dan eh, adapun riba yang kita pegang, maka segeralah tinggalkan segeralah tinggalkan karena kalau tidak kita akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Fadzanu harbin minallahi wa rasulih. Maka tabukah tabuhkan generang perang dengan Allah dan Rasulnya. Siapa yang berani melawan Allah Subhanahu Wa Taala? Atau berani melawan Allah? Ini perang sama Allah. Perang, harp. Jadi segera buang. Riba itu mengerikan. Jangan kita makan dosa yang paling ringan dalam riba seperti apa? An rojulu ummah seseorang berhubungan intim dengan ibu kandungnya. Naudo bila minta alik. Ini yang harus kita pikirkan. Antum diancam nih. Tiduri ibu antum atau saya bunuh. Antum milih-milih mana? lebih milih mana? Lebih milih mati hadirin daripada kita harus meniduri ibu kita sendiri. Sekarang kok kita mudah sekali menerima riba. Ini yang hendaknya kita renungkan. Wallahu taala Apa bedanya rendah hati dan rendah diri? Bukankah kalau kita terlalu rendah diri maka kita akan kelihatan lemah? Iya, terima kasih dan justru ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Rendah hati dan rendah diri apa bedanya? Yang bahasa Indonesia dapat 9 siapa? Waktu SD. Hah? Rendah, hati, rendah hati itu rendah hati itu rendah diri itu minder. Jadi rendah diri itu Minder, nggak pede. Jadi, itu perbedaannya secara bahasa Indonesia, ya. Secara bahasa Indonesia, kalau rendah hati itu tidak mau menampilkan kehebatan diri, low profile, tidak ingin terlihat menonjol, itu rendah hati. Bagaimana menimbulkan sikap berani untuk beramar ma'ruf nahi munkar? Iya, terima kasih jazakumullahu khairan. Menumbuhkan sikap uh, berani beramar ma'ruf nahi mungkar Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah sumber uh, simbol ketawakalan Uduni astajib lakum. Dalam surat Ghafir ayat 60 Allah mengatakan berdoalah kepada diriku maka aku akan kabulkan. Jadi minta keberanian dari Allah Subhanahu wa taala dan ada beberapa doa untuk masalah yang satu ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang kedua adalah jauhi segala bentuk kemaksiatan. Karena semakin kita buat maksiat, kita akan semakin takut. Karena kita nggak mau mati saat itu. dosanya masih banyak. Jadi semakin kita banyak kemaksiatan, maka kita akan semakin takut untuk berbuat. Jadi barang siapa yang ingin keberanian, maka dekatkan diri kita kepada Allah. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhi kemaksiatan-kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan antum bisa lihat orang yang banyak dosanya artinya dia merasa banyak dosa, dia merasa banyak melakukan kemungkaran itu lebih sensitif, dikit-dikit ketakutan, dikit-dikit ketakutan atau yang biasa kita kenal dengan paranoid. Jadi dikit-dikit ketakutan. Ada seseorang itu dibekam, kan bekam darah diambil ya. Ada sebagian orang itu agak sedikit berkunang-kunang itu sudah teriak-teriak. Kenapa? Karena banyak dia merasa banyak dosa kepada Allah. Jadi dia dibekam itu kayak mau mati. Jadi pokoknya dikit-dikit takut mati, dikit-dikit takut mati. Tapi bukan takut mati yang terpuji. Karena setelah dibekam bermaksiat lagi kepada Allah. Tapi maksudnya takut sekali dia. Nggak berani ngapa-ngapain. Karena khawatir jika ajal itu menjemput. Karena dia tahu dia belum siap. Dan dia masih banyak berlumuran. Dosa. Jadi salah satu uh, kiat agar kita ditumbuhkan keberaniannya adalah per, uh, adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga sisinya adalah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika antum dekat dengan Kapolda, kira-kira berani tidak berhadapan dengan orang? Ada tambahan keberanian tidak? Uh, Kapolda itu teman antum lebih pede tidak kalau berhadapan dengan orang-orang yang apa yang bisa yang bisa terjadi kontak fisik kita akan lebih pede kita akan lebih kita akan lebih pede misalnya Kapolri itu saudara antum ketemu preman tenang apa tidak tenang orang Kapolri teman saya siapa yang berani nah kalau kita dekat dengan aparat keamanan kita lebih berani. Dan itu manusiawi. Bagaimana dengan seseorang yang dekat dengan Allah? Dekat dengan Rabbul Alamin, dekat dengan Malik Yaumiddin. Maka jelas saja dia akan lebih berani. Itu sudah sunnatullah. Kita semakin dekat kita dengan Allah, kita akan memiliki keberanian. Karena kita bersama Al-Qawi, Al-Ghani, As-Samad. Dan sebaliknya, semakin kita jauh dari Allah, kita akan semakin takut. Maka barang siapa yang ingin mengasah keberaniannya, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala, apakah melakukan bid'ah termasuk tidak tawaduk dan termasuk sombong? Iya, terima kasih, Dajjal. Solar tergantung kalau dia mengerjakan bid'ah karena tidak tahu dan kalau dikasih tahu dia siap menanggalkan kebitahannya dia siap meninggalkan kebitahannya insya Allah dia tidak sombong dan dia mendapatkan uzur ketidaktahuan selama dia punya sikap dia adalah seorang penuntut ilmu pencari kebenaran tapi kodar Allah salah alamat atau dia belum mendapatkan ilmu tentang bid'ah tersebut maka ini masuk ke dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir Rabbana la tu inna sina aw Ya Allah janganlah engkau hukum kami Karena kesalahan yang kami lakukan Disebabkan lupa dan tidak tahu atau lalai Khilaf Tapi kalau dia mengerjakan bid'ah Karena memang gak mau tahu Gak mau belajar atau lebih parah lagi sudah dikasih dalil tapi menolak maka ini masuk kepada kesombongan karena kesombongan adalah batarul haq, menolak kebenaran menolak kebenaran wallahu taala alam semoga Allah subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mempertemukan kita di waktu yang akan datang di atas keta keta ketaatan dan di atas sunnah Nabi saw ini saja yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.